Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RC of Amin. Okay, so bertemu kembali di channel Asyik Osok Amin. Okay, so total yang dapat tadi dalam 130 kmh. Ni 132 kmh. Saya letak sini 132 kmh. Menggunakan 3S Lipo 60C. So di depan ni nak lebih atas ini SD. SD saya tukar tayar. Tukar tayar ni SD. Ini lebih atas. So untuk bumper depan ni saya guna untuk spoiler belakang kereta Toys Red Bulls. Total yang dapat 132 kmh. Okay, next projek kita adalah 140 kmh. So saya akan buat dapatkan 140 kmh. Untuk remote saya pakai yang standard ini, yang lebih atas punya. Nah, ini bukan kita nak review SD, kita nak review ni lebih atas. Ini bahagian dalam ni. So bahagian dalam dia masih standard. Tengok standard. Standard brush motor dia sih sama. Okay, so kalau nak tengok dia punya gradual yang boleh pergi 132 damage video sebelum ni. So waktu saya punya crash accident, tapi saya tak nak saya tak buat video tu, saya main saya sahaja pakai 3S. Saya terlanggar tembok ni. Tembok sampai dok bun bengkok. Kau tengok dok bun buka. Nampak dok bun. Dok bun dia bengkok. Belah sini bengkok. So waktu dekat body pun ada nampak patah ni. Langgar betul belah sini. Tapi tak ada patah apa, dia cuma bengkok dengan tercabut je. Okay, next project kita ada 140 kmh. Okay, saya rasa sampai situ juga okay, video kita pada hari ni. Okay, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe lah channel ni, nak sampai ke 200 subscriber. Okay, bye. I see. He don't know he is safe when she